Kementerian Belia dan Sukan KBS komited dan optimis persiapan atlet-atlet Sukan SEA 2021 berada pada tahap yang baik susulan Tuan Rumah Vietnam mengesahkan Temasya edisi ke-31 itu akan berlangsung seperti dijadualkan bermula pada 21 November hingga 2 Disember pada tahun ini. Timbalan Menteri KBS Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, kini semua atlet berada dalam gelembung sukan selain dipantau setiap masa bagi memastikan mereka tidak terdedah kepada COVID-19. Jadi apa-apa temasya sukan antarabangsa, kita dah ada SOP. Cuma sama ada kita nak hantar atlet atau tidak, itu terpulang kepada mesyuarat daripada menteri lah. Saya pun tak dapat komen lanjut sebab ini keputusan dasar. Tapi dari segi asasnya, kita memang tak ada masalah untuk membiarkan atlet kita terlibat dalam latihan kendiri mengikut SOP yang MKN tetapkan untuk semua atlet kita. So we are not going to first and foremost, dasar dia kita takkan jeopardize, takkan membiarkan atlet kita terlibat dengan sebarang ancaman COVID. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan ke pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Kelab Kilat TMB Klang. Sementara itu, Wan Ahmad Faisal juga mengucapkan selamat maju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang baru saja tiba di Dubai bagi menghadapi kelaikan Piala Dunia 2023, Piala Asia 2022. Skuad kendali Tan Cheng Ho itu akan juga turun dalam dua aksi pemanas badan bertemu Kuwait pada 23 Mei ini dan Bahrain pada 28 Mei. Pelan yang berbaki itu kita harap skuad Harimau Malaya dapat menebut peluang inilah. Sebab kita dah kita lihat antara kumpulan atlet yang diberi vaksin adalah Harimau Malaya. So mereka dah jalani latihan secara aktif bulan Ramadan, ya, sama dengan atlet-atlet road to Tokyo. Jadi keutamaan kami di KBS untuk membantu skuad-skuad negara kita mendapat peluang terbaik dalam pertandingan termasuk walaupun di era COVID ini. Skuad Harimau Malaya akan memulakan baki saingan kumpulan G kempen kelakuan itu bertemu UAE pada 3 Jun, Vietnam 11 Jun dan Thailand pada 15 Jun.